teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa sama saya Lili Madiun Channel. Kali ini saya mau membuat cake pisang, teman-teman. Dan teman-teman semoga di sana dalam keadaan sehat walafiat, sukses selalu. Dan ini bahan yang saya sediakan, ada dua pisang. Ini saya punya pisang yang sudah matang, teman-teman, biar rasanya nanti manis. Jadi saya nunggu pisang saya matang dulu, dan ini sudah matang, maka saya membuatnya. Ini kita haluskan dahulu pisangnya seperti ini. Ini saya punya dua macam gula, teman-teman. Ini saya pakai gula tebu yang ini. Terus ini yang gula brown sugar. Ini kalau di desa kayaknya rasanya kayak gula gula tebu yang kawah itu loh, teman-teman, rasanya ini. Nah, ini ya seperti biasa gula merah tebu, gula tebu itu. Tapi yang ini itu rasanya kayak yaitu tadi gula yang sudah lama itu rasanya. Ternyata dibuat roti itu enak banget. Kemudian kita masukkan, kita campur dulu nah teman-teman ininya, gulanya ini masukkan semua. Kemudian dikasih sedikit vanili cair, teman-teman, kurang lebih ya 1 sendok atau kurang lebih 1 sendok. Kemudian kita masukkan 2 telur utuh. Kalau sudah, kita aduk. Biar gulanya larut sama itunya bercampur, teman-teman. Kemudian kita masukkan 120 ml susu cair. Kita campur lagi. Dan kita sisihkan sebentar, teman-teman. Nah, ini saya siapkan ini tepung terigu segitiga 200 gram. Kemudian ini baking powder 1 sendok teh. Kemudian ini 1 sendok teh baking soda. Dan ini kayu manis, teman-teman, kita campur. Kita campur dulu bahan yang kering ini. Kemudian kita lanjutkan untuk menaruh tepungnya, teman-teman. Kita tak kasih tepungnya bertahap biar tidak menggumpal. Biar tidak apa itu tidak mati nanti.
Dan sambil aduk kita panaskan opennya. Kalau sudah bercampur, kita masukkan margarinnya. Ini margarinnya ini saya pakai 50 gram, teman-teman. Semoga video yang saya sajikan bermanfaat dan minta dukungannya bila berkenan untuk subscribe, like, dan komen. Semoga video saya bisa menjadi inspirasi untuk membuat sarapan pagi, teman-teman. Ini sudah bercampur, baru kita pindah. Kita siapkan loyangnya. Nah, loyangnya ini dikasih kertas yang anti lengket itu, teman-teman. Kemudian kita masukkan ke sini. Ini saya tiap buat roti ini kalau nunggu sarapannya habis baru buat. Terima kasih teman-teman, untuk bagi teman-teman yang sudah mendukung. Semoga selalu menyukai video-video saya dan sampai jumpa di lain kesempatan dengan menu yang lain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.